Halo guys, selamat datang di Rifki Channel. Golongan darah ternyata memiliki peran penting dalam menentukan karakter atau kepribadian seseorang. Para ahli di Jepang menjelaskan bahwa masing-masing golongan darah memiliki karakter yang tak sama antara satu dan lainnya. Setiap golongan darah memiliki sisi yang menarik, termasuk untuk mereka pemilik golongan darah O. Golongan darah O adalah sosok yang percaya diri, teliti dan berhati-hati. Mereka juga pribadi yang punya pendirian kuat serta tegas. Saat mereka memiliki mimpi atau cita-cita, mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan mimpi tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai karakter, kepribadian, kesehatan, cinta dan karir pemilik golongan darah O, mari simak ulasan yang berikut ini. Kepribadian dan karakter dari golongan darah O. Secara umum pemilik golongan darah O dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan apa adanya. Mereka adalah sosok yang ramah, peduli, dan baik hati sehingga mereka banyak memiliki teman dan sahabat. Golongan darah O sangatlah sayang pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, saat golongan O dikecewakan orang lain, mereka tidak menaruh dendam dan sakit hati yang mendalam kepada orang tersebut. Kekurangan dari golongan darah O. Selain banyak kelebihan, pemilik golongan darah O juga punya kekurangan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga tidak jarang mereka sering terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Terkadang golongan O bisa jadi keras kepala saat merasa bahwa pendapatnya benar, yang akan membuatnya mengabaikan pendapat orang lain. Percintaan dari golongan darah O. Dalam percintaan, golongan darah O adalah sosok yang romantis. Mereka akan menghujani pasangannya dengan banyak kasih sayang dan kehangatan. Mereka juga senang melakukan hal-hal spontan untuk menunjukkan kasih sayangnya. Golongan O bukanlah pasangan yang banyak drama dalam percintaan. Saat dia jatuh cinta, maka dia akan dengan segera menyampaikannya. Selain mudah jatuh cinta, golongan darah O juga sedikit posesif dalam percintaan. Kesehatan dari golongan darah O. Golongan darah O sangatlah gila kerja. Hal inilah yang menyebabkan mereka memiliki pola makan yang buruk, kurang olahraga, serta sering melakukan kebiasaan yang tidak sehat dan kecenderungan sering stres. Mereka rentan terhadap penyakit tertentu, seperti mah, insomnia, dan penyakit jantung. Untuk mencegah itu, disarankan golongan darah O agar sering berolahraga dan sesekali melakukan refreshing untuk mengurangi beban tubuhnya. Karir dari golongan darah O. Golongan darah O adalah sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang proaktif dan energik. Mereka juga merupakan sosok yang bertanggung jawab, terorganisir dan juga pintar. Pekerjaan yang cocok untuk golongan darah O diantaranya adalah akuntan, entrepreneur, manajer, tentara, pebisnis dan juga dokter. Ternyata, ada banyak sifat positif yang dimiliki oleh orang dengan golongan darah O. Namun, hal tersebut hanya sebuah prediksi, dan belum tentu kebenarannya, dan tidak dapat digunakan sebagai landasan dasar untuk menilai sifat seseorang secara mutlak. Oke guys, sebelum ulasannya berakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.